28i 2014 nih, dan kondisinya benar-benar super duper, masih bagus banget dan keren banget juga. Ini masih rapi banget ya, kalian lihat ya bagian dalamnya nih. Nah, gimana kondisi mobilnya? Ikutin terus channel YouTube-nya Autofam TV ini ya. Check it out, guys. Nah, guys, pertama kita bahas ya seperti biasa di bagian depannya atau muka depannya si BMW 528 ini nih. Untuk headlampnya, headlampnya ini dia masih pakai proyektor, dia belum LED. Ya, guys, kalian bisa lihat ya, terus kayak ada bola matanya gitu, dua nih lampunya. Nah, di bawahnya lagi dia ada fog lamp. Oke, di bagian depan dia ada sensor parkir nih untuk BMW 528. Dia ada 4 titik sensor parkir. Nah, untuk BMW itu seperti biasa ya, grillnya itu selalu kayak yang bulatan dua gini, dan grillnya kecil-kecil, lurus-lurus panjang gini ya. Dia ini kelihatan banget aksen bagasinya apa namanya, dia kelihatan banget sportnya nih. Kalian lihat ya, di bagian kap mesinnya itu dia ada garis-garis gitu, garisnya juga benar-benar timbul ya kalau dipegang nih. Oke, kita lanjut, coba kita lihat di bagian sampingnya yuk. Nah guys, untuk bagian sampingnya nih, kondisi mobil ini 528 ini cat juga masih full original. Kalian lihat ya catnya ini si original juga. Cuma kalau mobil Eropa tuh emang catnya tuh rata-rata kalau warna putih tuh kayak agak-agak kuning gitu. Nah, untuk velgnya nih guys, untuk profil bannya sendiri dia pakai ukurannya yang 225/55 rim 17, dan ini velgnya masih velg alloy gitu ya, palang 5 nih, tuh 2, 3, 4, 5, dan ada logo BM-nya. Ini masih velg originalnya, bawaan dari dia. Di sini juga dia ada lampu cornernya kiri kanan ya, atau lampu sen. Lanjut lagi nih, untuk spionnya dia warnanya tuh sama bodinya tuh. Nah, di windowsnya juga dia ada lapisan chrome, guys. Jadi menambah aksen mewahnya si mobil BMW ini nih. Handle pintunya juga dia ada itu ya, garis chrome-nya gitu. Oke, coba kita lanjut aja di bagian belakangnya yuk. Come on. Nah guys, kita lanjut lagi untuk di bagian belakangnya. Mobil 528 ini di bagian belakangnya dia benar-benar simple banget. Kalian bisa lihat juga, dia cuma ada emblem 528i-nya loh. Terus ada 4 titik sensor juga di bagian belakangnya ya. Kalian lihat, ada lampu reflektornya juga kiri kanan. Nah, untuk stop lampnya sendiri dia udah LED. Tapi untuk sennya itu dia masih bohlam biasa gitu loh. Jadi kalian bisa lihat nih, sennya ini masih bohlam biasa. Kita coba, oh ya nih, antenanya udah shark fin ya dia ya. Kita coba lihat untuk bagian bagasinya nih. Oke, untuk bagian bagasinya ini dia
bener-bener luas banget. Mungkin stick golf juga masuk kalau misalnya kalian suka main golf, bapak-bapak ya kan. Tapi dia nggak ada ban seretnya ya. Ini kosong gitu juga, tempat penyimpanan gitu. Ini juga kosong nih. Oke guys, untuk overall bagian bagasinya dia luas banget dan bisa naruh beberapa barang-barang banyak. Nah, tapi dia nggak ada rear kameranya ya guys. Dia cuma ada 4 titik sensor doang di bagian belakang. Oke, kita lanjut aja ke interior dalamnya yuk. So guys, sekarang kita lanjut lagi untuk di bagian dalamnya nih ya. Untuk bagian dalamnya kita bahas dashboardnya dulu ya. Untuk dashboardnya ini dia bahannya soft touch banget, soft touch banget. Terus di bagian kirinya itu ada airbagsnya, airbag sama ada ventilasi AC-nya tuh. Nah ini dia aksennya ada wood panel kayunya gitu ya, wood panel kayu sama ada chrome-nya gitu, face chrome-nya. Jadi di bagian depan sini sama di bagian door trimnya itu dia ada wood panel kayunya. Nah guys, tengahnya lagi ini untuk head unitnya nih, multimedianya ini dia ada multimedia, radio, telepon, navigationnya juga. Kita bisa lihat nih ya. Terus dia juga bisa connect bluetooth kok. Nah untuk di bagian bawahnya ini ventilasi AC. Dan untuk tombol lock sama unlocknya dia di bagian tengah nih. Biasanya kan ada di door trim pengemudi kan, cuma ini dia ada di tengah. Udah gitu ini ada lampu hazardnya juga di tengah. Nah, kalau misalnya kalian mau masukin CD atau DVD, dia bisa sampai 8 kaset ya. Oke, paling bawahnya lagi nih tombol-tombol untuk AC ya, seperti biasa kalian bisa lihat ya. Nah, ini untuk bawahnya lagi dia ada dua buat cup holder, dua buah cup holder sama untuk nyalain rokok nih, guys. Tutup lagi ya. Untuk bawahnya lagi ini rem tangannya ada di sini, tuas transmisinya. Terus dia ada dua mode gitu, ada sport sama comfort. Ini ada tombol untuk sensor parkirnya juga nih guys. Sama ini ada bulatan untuk atur head unitnya gitu, yang nyambung ke head unitnya. Sama tombol-tombol ada tulisannya ya, ada media, menu, navigation. Jadi kalau misalnya kalian mau langsung ke media atau mau langsung ke menu, kalian tinggal pencet aja. Oke, di sini ada asbak. Nih, bisa kalian cabut ini asbak ya. Oke, sama ada tempat penyimpanannya ini. Wah, console box-nya ya kecil, tapi ada colokan AUX-nya di sini. Mungkin kalian bisa naruh HP atau casan di sini ya. Oke, lanjut lagi untuk ke setirnya nih. Setirnya BMW 528 ini dia palang 3 ya, guys. Palang 3 di kirinya ini dia ada speed limit-nya gitu. Sama di bagian kanannya ini ada audio steering ya kayaknya ya. Untuk audionya gitu. Terus di setirnya juga nggak lupa ada airbagnya. Tapi ini 2014 ini setirnya masih bagus juga, belum ngelupak-ngelupak ngelupak gitu. Oke guys, kita lihat setirnya nih. Oh ya, dia udah tilt teleskopik nih dan udah elektrik nih di bagian kirinya nih. Oke, untuk 528 ini kilometernya kalian bisa lihat sendiri nih di speedometernya dia baru 46.000 dan ya termasuk masih irit banget, masih antik banget ya, jarang pakai ini mobilnya karena sekarang udah 2020 ya, 2021. Tapi ini kilometernya masih 46 nih. Ini tahun 2014, kebayangkan mobil udah 7 tahun tapi kilometernya masih 46.000 nih. Oke guys, kita lanjut aja yuk. Kita duduk di bagian penumpangnya. Tapi sebelum duduk di bagian penumpang, kita lihat nih atasnya. Atas ini ada sunroof, kalian bisa buka dari sini. Biasa anak-anak kecil tuh suka banget sama ada sunroofnya gitu. Jadi palanya tuh bisa naik-naik gitu loh. Ini elektriknya juga masih berfungsi banget. Oke guys, siang-siang jangan buka sunroof, Nora. Nggak canda lah. Nah, kalau misalnya kalian minat nih sama BMW ini juga jangan khawatir, nanti kita bisa bawa general check up ke BMW-nya langsung karena Autofem jamin mobilnya bebas banjir, tabrakan, dan kilometer asli. Cus, kita ke bagian belakang yuk. Sekarang kita lanjut lagi untuk di bagian belakangnya, duduk di bagian penumpangnya ya. Ini tuh enak banget, jadi kayak nyaman gitu loh guys, nyaman ketimbang kita naik 320 ya. Mungkin ada yang lebih suka 320 karena lebih kecil, lebih ramping, tapi saran sendiri lebih suka sih seri 5 gitu. Nih, duduk di belakangnya tuh dia nyaman banget. Dia juga joknya udah kulit ya. Kulit. Dia juga ada armrest-nya nih di sini. Nah, armrest-nya itu kita buka dia bisa
naruh mungkin handphone juga. Di sini ada tempat penyimpanannya, sama di sini ada dua buah cup holder juga. Oke. Nah, di bagian belakangnya sini dia ada TV, loh, guys. Nih. TV-nya nih kalian bisa nonton sinetron. Ini sinetron atau apa kalian bisa nonton. Nah, di bagian bawahnya lagi sini dia ada itu ya, kisi-kisi AC. Nah, AC-nya itu nggak cuma di tengah sini, di bagian kiri kanannya juga dekat door trim tuh ada, dekat pintunya ya. Oke, ini juga ada pengaturan AC, dia ada rear AC-nya juga. Terus ini kalian bisa kayak colok kayak apa namanya tuh, handsfree gitu, handset. Jadi kalian bisa colok, jadi langsung ini nyambung ke TV-nya gitu loh. Sama ada power outlet di paling bawahnya. Oke, guys. Nah, ini dia ada kray-nya nih. Jadi kalau misalnya kalian silo nih, kalian bisa ituin pakai kray-nya. Dan mobil ini Seren buka harganya itu di 375 jutaan. Kalau misalnya kalian minat sama mobil ini, langsung aja hubungin Seren ya kan. Kapan lagi dapat seri 5 tuh seharga 320 loh. Seharga seri 3. Nah, hubungin Seren di nomor di bawah ini, di deskripsi juga ada nanti. Terus jangan lupa juga follow Instagram Seren ya, di Seren_autofam. Sama follow Instagramnya Autofam lo guys, di autofam_cibubur, autofam_marketing. Dan gitu juga jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Autofam TV ini terus. Karena stok-stok mobil yang lagi ready di kita itu pasti udah terjamin deh pokoknya kualitasnya. Thank you guys.